kombinasi smart trainer dengan gym ni memang tengok besar dia macam mana. Aku nak check audio aku sebab dah lama tak guna mikrofon dekat GoPro, nak takut audio tak ada. Assalamualaikum. Hei, dah lama tak tempuh traffic light ni. Aku belok kiri lah, takut sebelah kanan nanti ada roadblock. Assalamualaikum, salam satu kasihkan dan selamat pagi. Hari ni hari Sabtu. Aku rasa basikal aku ringan, kemudian aku kayuh macam laju lah. Padahal biasa dia. Mungkin sebab aku rasa laju, sebab aku kayuh kat trainer, basikal aku tak bergerak, dia statik. Tapi bila bergerak, aku rasa macam laju lah. Perasaan je lah, padahal tak sampai 30 km/jam. Apa kata kalau aku kayuh sambil aku Magin T300 yang aku dah pakai selama sebulan. Dah 2 bulan lebih aku tak keluar kayuh dekat luar. Kalau korang tanya sama ada aku kekok ataupun tak sebab dah lama tak kayuh dekat luar, jujur aku cakap lah, agak kekok juga. Aku keluar kayuh hari ni pasal aku dah lama tak keluar kayuh. Lagipun dekat Putrajaya punya kes semalam 4 je. COVID-19 tak tinggi dah. Itu yang aku boleh lah aku keluar hari ni. Aku tak bercadang nak kayuh beraya sangat hari ni. Aku setakat nak kayuh je. Sekarang aku masuk pukul 11. Dalam 2 jam kayuh aku balik lah. Oh ya, satu lagi sebab kenapa aku keluar kayuh hari ni. Kulit aku ni dah lama sangat tak kena cahaya matahari. Hari ni aku tak bercadang nak lalu dekat mana-mana roadblock. Aku akan guna laluan yang tak ada roadblock. Jadi dari sini aku akan masuk ke Pusat 11 lah. Dari Pusat 11 aku mahala balik ke Pusat 5. Bukit dekat sini panjang. Tak larat dah. Okey, aku akan bercakap tentang Magin T300 ni dari perspektif aku lah. Macam korang sedia maklum dalam video aku sebelum ni, aku ada beritahu yang Magin T300 ni first trainer aku. Sebelum ni aku tak pernah ada apa-apa trainer pun. Ini trainer pertama aku. Kalau korang belum tengok video aku tu lagi, aku letak link dekat atas sebelah kanan korang. Kalau korang nak tahu, sejak aku ada smart trainer, aku kayuh anytime, subuh, pagi, tengah hari, pukul 2, 3 petang, lepas asar, semua aku belasah, janji kayuh. Sebab kalau kita nak kayuh dekat luar, banyak faktor kita kena kira, hujan ke, terlampau panas sangat ke, terlampau panas sangat tu tak kisah, kalau dah biasa tak ada hal lah. Paling kritikal macam hujan lah. Kemudian waktu puncak, orang pergi kerja, balik kerja kan, kereta banyak, benda-benda macam ni kena ambil kira jugalah kalau kita nak kayuh dekat luar. Tapi bila ada smart trainer, benda tu tak kisah sebab kita kayuh dalam rumah. Dia apa pun nak jadi kat luar kan. Itu paling best lah, anytime boleh kayuh. Assalamualaikum. Bukit tu. Dah tak boleh masuk sebelah kiri lah. Aku plan nak masuk sebelah kiri ni. Tutup. Depan aku ni ada roadblock. Laluan ni mahala keluar dari Putrajaya. Mahala ke Kajang, ke Seri Kembangan. Kalau korang keluar dari Putrajaya, akan tempuh roadblock lah. Aku biasa kalau sampai sini, ikut laluan biasa, dah 40 km tau.
Tapi sekarang ni baru 32 km. Aku short 8 km. Sebab hari ni laluan yang aku ikut tak ada roadblock. Satu lagi, sejak aku ada smart trainer ni, aku rajin kayuh lah. Yelah, benda depan mata. Bila kita terasa nak kayuh, kita kayuh. Pagi, petang, siang, malam, tak peduli lah. Bila kita rajin kayuh, mileage tinggi lah. Untuk menambahkan motivasi aku, aku subscribe Zwift. Untuk 7 hari pertama tu, aku dapat free trial. Kemudian selepas 7 hari tu, trial version habis lah. Lepas habis trial version, aku subscribe lah. Sebulan bayar RM60 aku rasa. Kalau aku tak bayar, aku tak boleh guna Zwift. Pada aku, kalau guna smart trainer, kena ada Zwift lah. Zwift ni untuk motivate kita tau. Dia macam game, setiap kayuhan kita dia kira. Bukan setakat mileage, elevation pun dia kira. Kita boleh pilih negara mana yang kita nak kayuh. Tapi bergantung pada level kita lah. Macam aku dalam sebulan ni aku dah belasah sampai level 12. So kita boleh pilih lah negara mana kita nak kayuh. Ataupun mana-mana daerah lah. Contoh dalam France kan, kita boleh pilih Paris ke. Setiap tempat tu adalah tertera berapa jauh kilometer dia, berapa banyak elevation dia. Bila kita cerita pasal elevation, memang menarik lah. Sebab kita punya pengalaman waktu kayuh kat trainer tu sama je macam kita kayuh permukaan jalan kat luar lah. Kita punya cadence akan jadi berat tau. Sebab dia ikut berapa degree elevation tu. Kalau 10 degree lah elevation macam kita kayuh dekat luar tu, sama je. Katakanlah kita ambil 20 km satu sesi kayuhan, tapi elevation dia 1000 meter. Oh, jangan ingat senang lah, susah. Selek-selek habis 4 jam. Cuma dekat luar ni ada angin lah. Macam sekarang ni kan, angin kuat kan. Tapi dalam bilik mana ada angin. Itu je lah beza dia. Aku rasa salah tu sebab aku rajin kayuh sebab ada Zwift. Kalau tadi Zwift, aku pun malas nak kayuh aku rasa. Pada aku, kombinasi smart trainer dengan Zwift ni memang best lah. Assalamualaikum. Tujuan aku beli smart trainer ni bukan apa. Korang pun tahu kan aku ni bike blogger. Jadi aku kena kekalkan aku punya fitness. Kalau aku kayuh macam sebelum ni, seminggu sekali, seminggu dua kali, aku kayuh sambil buat vlog, aku punya pernafasan waktu bercakap terganggu tau. Yalah, jarang kayuh, kadang kita tak fit lah. Itu sebab heart rate tinggi. Bila heart rate tinggi, bila kita cakap, terganggu lah. Jadi dia mengganggu proses aku buat vlog. Waktu edit paling susah lah sebab banyak kena edit. Tapi aku perasan jugalah, waktu aku kayuh dekat smart trainer, lagi susah berbanding kayuh dekat luar macam sekarang ni. Aku tak tahu kenapa lah, tapi memang suffer lah. Kalau korang nak kayuh dalam Zwift, korang kena ada smart trainer. Apa-apa brand pun tak apa. Macam aku pakai Magenta 300. Macam korang boleh pilih lah ikut kesesuaian bajet. Kalau korang ada bajet lebih, korang boleh ambil yang mahal sikit daripada aku. Aku pakai Magenta 300 ni pasal dia murah. Harga dia dalam sekitar RM3,000 je. Kalau brand lain, dia mungkin lebih. Bergantung pada model. Kulit aku dah lama tak kena cahaya matahari macam ni. Bukan tak kena langsung lah, sikit-sikit tu aja lah. Tapi tak ada lama macam sekarang ni, 2 jam. Kat depan aku ni ada batu-bata tau. Tadi aku lalu tak sempat nak alih kat sini. Kali ketiga aku lalu laluan . Aku nak buang batu-bata lah. Aku orang kawai basikal, motor, terlanggar ni, tergolit. Tengok besar dia macam mana. Bayangkan kalau basikal ataupun motor langgar. Sebelum ada motor ataupun basikal yang tergolek langgar batu-bata tadi, baik aku alihkan. Aku rasa video untuk hari ni setakat ni je. Sekarang ni aku dah kayuh dekat 100 km. Waktu kayuhan pun 3 jam 46 minit. Sekarang ni dah pukul tepat 12 tengah hari. Mana button nak stop meter? Waalaikumsalam. Hai. Dah lama sangat tak guna meter. Aku macam tahu dah. Bukan.